Kali ini saya akan mencoba memberi tutorial membuat atau mengganti background pas foto. Check this out. Pertama-tama tekan Ctrl N. Tekan Ctrl N, terserah ukurannya berapa, terserah ya, langsung saja. Oke, okay. Lalu untuk membuka file yang mau diganti backgroundnya, tekan Ctrl O. Habis itu tekan move tool, tanda move toolnya ini yang wadah ini di copy wadah tadi yang kosong ya, dibawa ke sini ya. Disesuaikan ukurannya. Setelah disesuaikan ukurannya, lalu kita pakai magic tool. Nah, setelah magic tool, lalu kita kasih ganti warna. Fill, klik edit, lalu cari fill. Setelah itu ganti warnanya, terserah mau merah. Oke, kita coba merah. Iya, selesai. Tinggal crop aja untuk menghilangkan sisanya. Oke, sudah selesai. Terima kasih.